warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Hari ini saya mau membuat jadah, guys. Kalau di tempat saya itu namanya jadah. Ikuti terus saya membuat jadah. Nah, ini guys, bahannya ada ketan dan santan. Ini tadi ketannya udah saya rendam ya guys, saya rendam sekitar 1 jam. Saya rendam terus dikasih santan. Biasanya itu gampang guys. Dikasih santan, terus dikasih garam. Kasih garam ya guys, garam secukupnya, santan sama ketan. Jadi oblok-oblok kayak gini. Ini kalau buat gini guys. Ketan sama garam dicampur terus di kira-kira udah gurih apa belum ya guys. Kalau belum ini ditambahi garam. Takut kehasinan guys, takut deh asin. Aku kira jadah nih kayaknya udah tak karu, udah tak kapak-kapak nih guys. Jadi sini ki ketan tak rendem, ketan tak rendem, tak kayak santan, santan entek guys. Santannya sitok eh, tidak ada. Kalau sudah, siapkan tempo. Nah, ini tempo. Dikasih air. Dikasih air sekitar 1 gelas. Segelas karo setaruh guys. Nah, ini saja, nanti hasilnya bagaimana kita tutup, kita cek dengan nanti kalau udah matang. Ini jeglek ke atas, kita tunggu biar matang. Tang-tang, setelah kita masak guys, akhirnya sudah matang. Kita buka. Wow, mantap, mantap kali. Mantap guys. Nikmat sekali guys. Sayang sekali guys, kurang santan. Ke dalam plastik. Kita deleh neng plastik bareng lo dijujuh. Guys. Nah, kurang lebih hasilnya ini guys. Terus diiris-iris-iris tiga sarapan.
kira tak bentuk dia biasa yang penting tak penuh-penuh ini plastik. Jadi goreng mantep boy. Jadi goreng. Kok belek-belekan jadi sitok ini. Sete goreng. Mantap jiwa guys. Tang-tang, akhirnya kita sudah mateng, hasilnya begini teman-teman. Saya cicipi enak nggak guys? Mantap sekali. Nap. Ini makan siang saya saudara. Mantap. Nikmat buat camilan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Yang penting bahagia, murah sandang pangan, seger kewarasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.